Siung Games. Hai, balik sama gue Siung. Kali ini kita kembali di Sword Art Online Integral Factor. Hari ini ada update event. Apa aja event-eventnya? Pertama ada hunting event Kirito Awakening Celebration Brutal Kobold Lord. Kelarin aja ini semua levelnya sampai high score birunya mentok semua, dan kalian bisa dapetin item-item yang berguna seperti Kirito Awakening Celebration Medal, Martial Arts Tags, Release Crystal, Awakening Star, Medal of Combat Arts, dan Arcana Gems. Kumpulin Kirito Awakening Celebration Medalnya yang lumayan banyak, karena nanti bisa di trade di trader buat dapetin item berguna lainnya seperti Ski Record Kirito, Medal of Combat Arts, Awakening Star, Great Jewel, Release Crystal, Record Frame, dan Glare Dragonstone. Kedua, ada event 100% Awakening Success Champion. Jadi buat kalian yang punya Ski Record Awakening, bisa dinaikkan level Awakening-nya dari level 1 sampai level 2 tanpa gagal. Eventnya ini dimulai dari 19 Agustus 2020 sampai 2 September 2020. Ketiga, ada update event buat yang punya guild. Nama eventnya Guild of Guilds versus Wonder Fatal Sight High Level Boss Hunt. Kelarin aja eventnya ini buat dapetin Shield Avatar dengan Guild Emblem, Medal of Unity, dan item berguna lainnya. Keempat, ada update buat event Clan Stage of Courage Operation High Level Dungeon level 90. Kelarin aja ini buat dapetin Memoria Nether, Glare Dragonstone, Martial Arts Tags, dan Medal of Combat Arts. Terakhir, ada update buat Order Ski Record baru, A Trace of Black Order. Tapi jangan lupa, beberapa event ada waktu berakhirnya. Bisa kalian cek di menu, terus pilih list of events or champions. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, komen, and see you again. Okay.